kalau kemudian nanti akhirnya berpulang, iya, ya, kita tidak tahu kapan. Iya. Bunda ingin meninggalnya sebagai apa? Iya, sebagai saya sekarang. Berarti sebagai iya, Bunda sekarang. Karena saya memang after of fashion, iya. Saya perempuan, iya. Ya, saya punya kelamin perempuan, iya. Ya, mandikan saya dengan pakaian perempuan sebagai seorang wanita. Nah, karena saya kan enggak pakai jas. Iya. Saya kan enggak pakai baju pengantin. Yes. Jadi kan pakai kain kafan. Iya. Gitu. Oke, itu berarti akan diingat semua orang. Iya. Ya? Oke, itu keputusan dari Bunda. Harus. Dan kita harus ambil. Harus. Khunsa artinya anak, maaf, cakep. Kalau bukan karena fikih tak saya jelaskan. Manusia yang lahir kelaminnya dua, itu namanya khunsa. Ada itu. Mungkin waktu hidup kita tak tahu, pas nanti memandikan jenazahnya baru tahu. Rupanya dia khunsa. Maka kalau kejadian macam ini dibawa ke dokter, nanti dokter akan bertanya. Setelah diakil balik, mana yang lebih cenderung? Ternyata maaf cakap dia haid, menstruasi. Maka kelamin laki-lakinya dipotong, dioperasi, maka dia menjadi perempuan. Ternyata dia tidak haid dan gayanya macam laki-laki. Maka kelamin perempuannya dijahit dan dia menjadi laki-laki. Ini dibahas dalam fikih namanya bab khunsa. Jelas. Sedangkan bencong bukan khunsa. Bencong ini adalah laki-laki. Definisi laki-laki itu apa? Man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki, baik hidup maupun mati. Oleh sebab itu maka tidak bisa dihukumkan dia khunsa. Tanya dia, kau kelamin kau berapa? Satu. Tak ada yang lain? Tidak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa kau melambai? Itulah. Maka dia ini mudah aja sebetulnya. Panggil Pak Kapolres, panggil Pak Dandim, ikutkan dia program. Buatkan. Pak Kapolres, Pak Dandim duduk bersama, nama programnya Be a Man. Lakilah, jadilah laki-laki yang perkasa. Suruh dia baris berbaris. Siap! Gak! Siap, gak! Dilatih mereka karate, lari. Lama-lama hilang bencongnya. Tanya, ini diserahkan ke Pak Polisi Tentara, selesai. Suruh dia main bola, suruh dia lari, suruh dia karate. Lama-lama hilang. Mudah-mudahan penyakit-penyakit ini. Mana buktinya? Ini penyakit di negeri yang membiarkan, dia banyak. Tapi kalau negeri itu ketat, dia sikit. Mana contohnya? Thailand. Bencong paling banyak di dunia di Thailand. Dia termasuk pemerhati bencong. Sampai di Thailand itu ada namanya Miss Waria, namanya Lady Boy, muka lady, kaki boy. Muka lady, macam puluhan, kaki berbulu, berotot. Leher berjakun. Oleh sebab itu maka, ini ada. Tapi di Mesir masyarakatnya ketat. Tidak ada. Saya 4 tahun di Mesir, cuma sekali jumpa bencong. Tidak saya cari, tidak jumpa. Oleh sebab itu maka kalau masyarakat kita ketat, pendidikannya ketat, sekolahkan agama, masyarakatnya. Ini sekarang bencong ini sedang disosialisasikan melalui film, melalui iklan, melalui TV. Ibu bapak coba tonton TV dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Hitung berapa bencong yang muncul di sini. Acara masak bencong, acara film. Ingat dulu film catatan si boy, masa-masa kita kecil dulu. Emon, ada bencong. Artinya apa? Bencong ini memang sudah disosialisasikan dari dulu sampai sekarang. Sampai di film kartun benar bencong. Upin, baik. Ipin, baik. Jarjit, baik. Meme, baik. Tapi Bang Saleh. Bang Saleh itu bencong. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam film supaya bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Dianggap karena sudah sering ditengok-tengok-tengok, biasa-biasa-biasa. Na'uzubillah. Kita mesti menjelaskan ini. Inilah pokok pangkal penyakit LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Tapi namanya keren. Apa namanya? LGBT. Jangan sebut LGBT. Lalu apa namanya? PLT, penyuka lubang tai. Mohon maaf, tuanku-tuanku. Mohon maaf, nenek mama. Tak cocok Abdul Somad bicara begini di depan orang terhormat. Ini ucapan hina. Maka kalau dipakai bahasa-bahasa keren, mereka merasa tersanjung. Ini penyakit masyarakat bersama. Penyakit virus HIV/AIDS. Di antara penyebarannya adalah melalui LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan pasaman barat dari LGBT. Jadi Pak Ustadz, boleh dia jadi imam sholat? Mana boleh? Yang jadi imam sholat itu adalah khunsa tadi. Kalau sudah jelas dia laki-laki, dia maju ke depan. Kalau bencong tadi, setelah taubat dia, tiba-tiba dia bisa baca Quran, tiba-tiba dia masuk tahfiz Quran, dan dia sudah sehat. Atta ibu minatam bikamara zambala. Orang yang sudah bertobat, preman bertatu yang sudah bertobat, bencong yang sudah bertobat, maka jangan lagi kenang masa lalunya.
Dorce Gamalama ingin dimakamkan sebagai perempuan, Buya Yahya bilang begini. Aktivis senior Dorce Gamalama belakangan ini mendadak jadi pusat perhatian usai ia curhat soal kematian ke Denny Sumargo. Diketahui perempuan transgender ini tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit komplikasi yang membuat Dorce terbaring lemah. Pada kesempatan curhat ke Denny Sumargo, rupanya Dorce sudah mempersiapkan kematiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ia telah membeli kain kafan dan kuburan sendiri. Dorce juga membeberkan jika lokasi pemakamannya berada di dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Mendengar penuturan Dorce tersebut, Denny Sumargo lantas berhati-hati menanyakan satu hal ketika Dorce meninggal, ia ingin didoakan dan diurus jenazahnya seperti apa. Tanpa basa-basi, Dorce langsung menjawab ketika meninggal kelak, ia ingin jenazahnya diurus sebagai perempuan. Sontak saja, jawaban Dorce itu pun menuai kontroversi dan ramai diperbincangkan publik di media sosial. Tak sedikit pun dari publik yang mencela Dorce Gamalama akibat pilihannya tersebut. Menanggapi ramainya pemberitaan itu, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon Buya Yahya turut buka suara. Menurutnya Dorce Gamalama ketika meninggal kelak, jenazahnya diurus sebagai seorang laki-laki. Meski Dorce Gamalama telah merubah jenis kelaminnya, Buya Yahya masih percaya jika Dorce masih memiliki iman dan ia berharap segalanya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Terakhir Buya Yahya pun ingin bertemu dengan Dorce maupun transgender lainnya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus sesuai kodrat mereka ketika Dorce Gamalama ingin dimakamkan sebagai perempuan, Buya Yahya bilang begini. Aktivis senior Dorce Gamalama belakangan ini mendadak jadi pusat perhatian usai ia curhat soal kematian ke Denny Sumargo. Diketahui perempuan transgender ini tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit komplikasi yang membuat Dorce terbaring lemah. Pada kesempatan curhat ke Denny Sumargo, rupanya Dorce sudah mempersiapkan kematiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ia telah membeli kain kafan dan kuburan sendiri. Dorce juga membeberkan jika lokasi pemakamannya berada di dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Mendengar penuturan Dorce tersebut, Denny Sumargo lantas berhati-hati menanyakan satu hal ketika Dorce meninggal, ia ingin didoakan dan diurus jenazahnya seperti apa. Tanpa basa-basi, Dorce langsung menjawab ketika meninggal kelak, ia ingin jenazahnya diurus sebagai perempuan. Sontak saja, jawaban Dorce itu pun menuai kontroversi dan ramai diperbincangkan publik di media sosial. Tak sedikit pun dari publik yang mencela Dorce Gamalama akibat pilihannya tersebut.